Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi setelah subuh Senin ini kita melanjutkan program pembinaan tahfiz, pembinaan menghafal Quran. Dan masing-masing kelompok ini didampingi oleh kakak-kakak penghafal Quran, didampingi untuk mendengarkan setoran hafalan, dan sebelumnya akan ada murojaah secara bersama, ya. Dan kita akan memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, disilakan. Lanjutkan. Nah, yang ini kelompok yang pertama ini kelompoknya Kak Nurilim. Kak Nurilim ini dari Pondok Pesantren Yusuf Abdus Satar. Barusan dia telah menyelesaikan setoran hafalan 30 juz. Ada Muaz, terus ada Soleh, ya. Yang ini ada Kakak Lili di Pondok Pesantren Matlaun Anwar. Ini ada Kakak Linda. Yang ini ada Kakak Ica. Aduh, Kakak Pizza. Nah, itu dia, ya kan? Dia masih malu, dia baru. Sudah alhamdulillah 20 juz, mudah-mudahan 30 juz nanti dia ikuti khataman Al-Quran, ya. Wisuda Sugro di sana, di Pondok Pesantren Aziziyah Kapok Gunung Sari. Dan kita pindah ke sini. Nah, di sini ada Kakak Sakinah. Ini Kakak Sakinah. Nah, itu dia, ya. Dari Pondok Pesantren Aziziyah Gunung Sari, Lombok Barat. Nah, ini kelompok berikutnya ini.